cuman gimana kalau dapet bahan seperti ini. Ini Yamaha Alpha 2R tahun 89. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau kita mau restorasi, kayaknya masih worth it ya. Secara umum sih lengkap, cuman kondisinya ya gitu. Nanti kita lihat, teliti satu-satu. Yang penting ini ada, masih lengkap emblemnya Yamaha di sini, Alpha 2. Nah, stripping ini sebenarnya masih asli ini ya, cuman kondisinya kayak gini. Jadi coba kita pikirkan, dibiarkan seperti ini atau diganti. Nah, ini sayangnya sudah pernah dicat nih beberapa bagian. Ini harusnya warnanya merah aslinya. Nanti coba dilepas catnya ini, nanti coba dikupas kondisinya seperti apa. Apa bisa dipertahankan seperti itu atau harus di-repaint. Nah, ada yang bekas cat ya, dia dicat mungkin maunya dulu sama yang pemiliknya, tapi hasilnya jelek. Mungkin catnya pakai bilok. Ini harus dicat lagi atau kita kupas. Ini juga kalau nanti bisa dicat lagi, diperbaiki, kupas, kita cat lagi, kita cat lagi. Tapi kalau nggak bisa ya harus diganti. Bak mesin harus di-repain. Nah, jok ini harus diganti karena jok ini kulitnya udah nggak asli. Jadi yang aslinya itu dual tone, di sini udah warna abu-abu dan hitam. Kelengkapan lain yang harus di ini adalah model bannya. Bannya baru sih, tapi nggak cocok. Lampu sen kiri harus kita ganti, belakang juga kita ganti, nanti mungkin harus diganti satu set. Behel semoga bisa di repaint. Nah, ini spionnya. Spionnya enggak, bukan spion punya dia ini. Ini harus diganti juga. Spion, handle sih paling nanti di repaint. Oh iya, teman-teman. Ini bagusnya motor lama itu plastiknya, ABS-nya, bahannya itu warnanya putih, jadi nggak hitam kayak yang sekarang. Jadi kalau kupas catnya nih, ngupas ke dalam gitu ya, terkikis, itu nembusnya warnanya putih. Sampai Alpha ini masih seperti itu, Volkswagen juga kayaknya masih seperti itu. Baru motor-motor yang sekarang kesini ini warnanya hitam. Ini merah ini teman-teman harusnya. Nanti coba dilepas, catnya akan rusak sampai ke dalam apa enggak. Kalau enggak ya kita repaint saja, kalau rusak ya harus diganti. Yang nggak ada lagi itu pelindung rantai atau katengkas. Ini ada yang netes tuh. Overall sih sudah itu aja paling nanti kalau mau di restorasi. Sepertinya speedo nanti kita kalau bisa diganti mikanya, kita ganti. Ini harus dicek dulu nih semuanya berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, sepertinya kalau mau direstorasi ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Treatmentnya karena semua masih oke lah. Knalpot, arem, sasis, bodi-bodi kayak masih oke. Ya sudah, cukup oke lah. Kalau untuk bahan mainan
kita lihat saja nanti hasilnya setelah direstorasi seperti apa. Nanti kita bandingkan sama video ini. Oke, sampai ketemu di pasca restorasi.